Halo teman-teman, selamat datang di channel Karyeris bersama Rica Rica 96. Yeay. Kali ini kita akan nyoba sambal dari It Sambal, teman-teman. Ini seliweran terus di FYP FYP TikTok. Jadi aku pengen nyoba sebenarnya seperti apa sih rasa dari si It Sambal ini. Ini versi yang 120 gram aku belinya. Aku beli 2. Ini yang geprek pedas ngaco. Ini yang tuna asap sedap mantap. Ya, tapi yang kali ini yang aku cobain adalah geprek pedas ngaco pakai ayam geprek ya. Ini asalnya ayam crispy tapi udah digeprek jadi ayam geprek. Di sini aku udah ada 4 ayam geprek, ada ayam paha bawah dan ayam paha atas, teman-teman. Dan kita udah gak sabar nyobain. Oke, tanpa banyak cincong kita mulai aja mukbangnya, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Itu perlu tayangan. Ayang. Kita coba, guys. Yuk, kita cobain dulu, guys. Makan yuk. Yuk. Kena sih enak nih. Ayamnya enak sih. By the way, ini ayamnya adalah ayam Gogo Fried Chicken, guys. Kayak apa ya sambalnya? Miliar. Sambal lembut. Nah. Mirip-mirip. Tapi nagih. Ya. Kayak sambalnya selici ya? Lebih asin dikit selici. Karena dia ada terinya kan. Ini sambal pakai nasi aja udah enak banget, guys. Kulit
banget ayamnya. Aku jadi putih banget. Masnya agak kurang ya. Pedes yang enak, pedes lebih. Habis guys, cara canggah kuat pedesnya. Tadi taler waktu dia nuang tuh isinya biji cabai semua. Ini beneran pedes ngaco sih. Ngaco pedesnya. Ngaco pedesnya. Tapi enak. Next aku akan mubangin tuna. Yang tuna asap. Tuna asap. Tuna asap sedap mantap. Komen di bawah enaknya. Aku pakai apa guys? Makan sambal tunanya. Jadi kangen tuna asap. Oh, yang dulu sering aku beliin ya. Teman-teman ada yang tahu otaji nggak sih? Komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Komen juga bang apa lagi? Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.